Hai, Assalamualaikum. Hai guys. Jumpa lagi di vlogging hari ni. Okay. Ini episod ke berapa? Tak ada episod kot. Rasanya ni baru yang ke dua kan. So okay lah. Kan kita baru start-start. Baru nak jenak-jenak dengan vlogging kan. Okay. So gini lah, hari ni Sunny tak nak terlalu formal. Okay. Cheese kau sebelum ni kan. Ya, informal kan saya, Sunny semua. Kita aku dengan kau boleh tak? Kan? Macam biasa lah babe. Betul tak? Boleh tak? Sebab panggil aku bukannya macam jenis yang protokol tau. Aku jenis yang sempoi-sempoi je. Boleh tak? Okay. So hari ni, aku mohon nak kepada nak sembang sembang ni. Boleh tak? Sembang sembang. Walaupun aku sembang depan kamera. Tapi aku anggap depan aku ada orang lah kan. Boleh tak? Aduh ya. Tak apa, nanti bila video ni aku dah start edit nanti kan. So korang boleh letak apa-apa soalan kat bawah tu. Comment je lah apa-apa. Kan, so kalau macam ada apa-apa any improvement content ke kan, so just inform je, nanti aku insyaAllah aku cuba buat. Okay, deal? Okay, so ginilah, macam sebelum ni, asal aku sempoi sangat, memang sempoi lah, aku tengok lah dekat belakang aku bantal, kan, dekat tepi dinding, kan, dengan aku tengah siapkan aku punya editing, lepas tu nak sertakan dengan page apa sebagai. So kita take a break, so kita vlogging sekejap lah kan. Penat weh, bukan penat badan, penat otak. Weh, seriously weh, lately memang agak sejuk lah kan cuaca. Perasan tak? Contohnya lah, kalau kau tengok pagi tadi, which is kalau korang pergi kerja, korang tengok kat sisi kan. Okay, korang nampak kat sisi tu, mungkin tak perasan lah kan. Okay. Sebab sekarang ni sedang berlakunya angin apa ni, monsun timur laut ataupun berlakunya monsun musim sejuk lah kan, bahasa lain dia kan. Okay, which is sekarang ni dia macam sebelum ni kita rasa macam bahang je kan, macam panas je, tapi bila ni sekarang ni rasa macam sejuk ni. Contoh tadi lah aku balik rumah kan, aku balik rumah buat pintu, aku buka, weh sejuk je. Aku cuba tutup aircon je, tapi bila check switch balik kan, okey nasib baik, kalau tak, weh melambung lah bila dulu depan, weh. Yelah sejuk lain macam kan, tu jaket-jaket tu. Okey, kan. So hari ni tutup kipas, tutup aircon apa semua, tak nak pakai semua tu sebab aku pun nak subuh ni. Ni belum pakai stokin lagi, kalau aku tidurkan stokin nanti kau faham je lah, kena minum ada plus kali kan. Aduh. Okay, inilah kita nak sembang-sembang sikit eh. Ini sebenarnya aku buat vlogging ni sebab aku rasa aku minat lah dengan vlogging ni. Sebab aku memang kuat tengok YouTube lah sebelum-sebelum ni. Kau tahu aku follow siapa? Aku follow macam kat luar-luar negara, which is macam Jack Paul, Logan Paul. Lepas tu aku follow dengan apa ni, Mothlock. Dan siapa lagi, Saigin, Yalcin apa semua tu kan. Dan kalau macam yang tempatan, aku follow beberapa orang lah, Card Rock. Okay, apa ni, aku lupa nama dia siapa lah. Ui, aku lupa. Tapi selalulah aku follow dia punya video dia kan. So bila lama-lama aku tengok, ish, asyik dia orang je yang bercerita dekat sana, aku pun nak bercerita juga. So pasal aku cerita kan, betul tak? Saja je. Then aku rasa tiba-tiba, why not? Aku ada sedikit lah apa ni, skill buat editing kan. So why not aku just edit je kan. Kalau video sendiri je, asyik edit video orang je, bila edit video sendiri, betul tak? Kan? So itulah, aku just sahaja je nak just vlogging ni. So dalam content untuk aku nanti, untuk video aku nanti akan datang kan, yang aku akan upload, aku akan letak macam-macam lah benda kan. Contoh macam kita vlogging dekat luar, dekat sana sini, mana tempat aku rasa aku nak vlog, aku vlog lah kan. Tapi so far yang aku buat review, aku buat video semua kan. Tapi ada beberapa video yang diizinkan untuk aku upload dekat punya channel sendiri lah kan. Okay, right. So korang kalau boleh tolonglah support aku. Support simple saja. Maksudnya dengan hanya tekan butang subscribe kat bawah tu, kat tepi tu kan, kalau kat phone tepi tu kan. Okay, lepas tu tekan dengan loceng dia sekali, yang lupa. Ting. Okay.
Lepas tu kan bila kau dah tengok video aku, jangan skip. Okay, tengok video sampai habis. Okay, sebab aku nak penuhkan aku punya 4,000 hours. Sebab apa? Sebab YouTube sekarang makin ni lah, makin agak strict tau. Sebab apa? Dulu relax tau untuk dapat monetize. Tapi sekarang ni aku ataupun YouTuber-YouTubers yang lain kan, which is diorang kena achieve lah 1,000 subscriber and then dengan 4,000 hours. Okay, timing view tu kan. Okay, aku nak sambung kerja aku dulu. Aku nak start pening kepala untuk edit apa semua. Okay, tadi aku terdelete satu video, aku tak save, tiba-tiba laptop mati. Aduh, pening kepala aku, terpaksa buat balik. Tak sebaik baiklah benda tu, sikit-sikit-sikit tu. Kalau banyak meninggal aku nak buat. Wey, dapat. So, by the way, sebelum aku nak akhiri vlogging ni, aku harap korang boleh support aku. Okay, bagi cadangan, bagi komen, it's okay. Dan tengok sampai habis video aku, boleh tak? Okay, nanti, okay, nanti aku nak buat satu giveaway tau. Tapi tunggu timing dia bila. Giveaway ni simple je, tapi kalau korang jadi pengkomen yang paling banyak ke bawah tu, aku pilih seorang untuk aku bagi giveaway dengan surprise. Surprise lah, dia beri yang tu ada kat kalau dia apa kan. Okay, so kita jumpa lagi akan datang. Okay, waktu tak tahu bila. Okay, nanti bila aku rancang, aku edit lain baru. Okay. Okay, so nanti kalau aku ada keluarkan ada drama baru ke, ataupun ada parodi baru ke, apa-apa je lah kan, nanti aku beritahu lah. Sebab aku ada satu lagi channel yang aku nak fokus juga kan. Tapi situ more pada drama lah. Tapi kalau dekat vlog aku ni, aku rasa aku nak fokus pada vlogging biasa lah kan. Vlogging di relax sampai point dah lah kan, betul tak? Okay, so itu saja. Okay, nanti kita jumpa lagi. Okay, itu sahaja. Jangan lupa subscribe tau. Okay, terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum.